Halo, malam, selamat malam. Ini aku lagi nganterin temen nih loh di Batik Yudhistira. Mau cari batik. Tempatnya malam, jadi malam-malam kesini. Nah, mau cari apa? Ini kebaya. kebaya kecil yuk, kelingan apa putu, kelingan putu nih, kebaya kecil kok kecil. Cari piyama, gambarnya tugu, kok yang jadi kepengen kok kayak putu toh. Iya, ini apa ya? Lucu. Ingat cucu. Mau yang mana? Mau cari blus? Nih, di toko Yudhistira. Sik nganune iki langsung dijukuk sak ngene ne ora to? Oh ya. Mbak, kalau mau ngambil ini terus tak gini. Langsung aja. Langsung. Ini kalau yang gedenya segini. Kalau yang ini khusus yang kecil ibu, nanti besarnya lambangnya. Oh beda. Iya. Aku mau ini soalnya mau sama kakaknya gitu loh. Iya, kalau yang ini keluarnya cuma kecil. Oh iya. Nah, kalau yang besar nanti warnanya yang ini. Ini tapi yang Vespa. Yang ini. Besarnya ya segini ini nih. Vespa. Oh begini. Ini sama gitu. Entah. Kembar gitu loh maksudnya gambar. Iya, enggak bisa kembar ini, ya, Bu. Soalnya serian itu. Oh, ini apa toh? Jogja. Jogja apa ini? Iya, tulisannya. Jogja. Tulisannya apa, Mbak? Jogja. Jogja. Thank you.
Ento urung it. Oh, oh, lah iki sik 10 tahun sing sing tapi nyaluke sing batik aku sing khas. Ha iya, aku batik iki nek iki khas Jogja wong iki lanang kok. Siji lanang siji wedok tau tenang. Serius nih. Kalau mau kesini tuh macam-macam. Ayo kapan yang mau ikut belanja di toko ini? Satu loh. Aku ada yang harganya juga terjangkau, keren. Halo, MS Media. Mau nanti disambung lagi ya. Kelamaan HP ku kalau durasinya banyak cepat penuh. Dadah. Terima kasih, jangan lupa di like.